guys, welcome back to the channel. Okay, hari ni aku nak tunjuk macam mana cara nak improve bunyi bergema dalam bilik. Macam ni lah, macam korang dengar ni, bilik aku bergema. So, aku pakai ni. Nama benda ni, acoustic foam. Dia span. Lepas tu, tengok shape dia macam kotak telur. Function benda ni, dia serap bunyi, lepas tu dia pecahkan pantulan bunyi supaya bunyi tak bergema. So, aku ada ...48 keping insulation foam nak dipasang. Aku beli di Shopee. Harga tak mahal. Korang boleh check dekat link dekat description nanti ya. Dan untuk tampal dia ke dinding, kita pakai ni. High strength spray adhesive 31, spray idea 31. Ni je yang aku jumpa ada jual di Miri. So aku pakai ni. Kita spray ke belakang, kita tampal, spray tampal. So tugas aku hari ni, aku nak pasang insulation foam ni. Tugas korang pula temankan aku . Hei, boleh tahan penat padahal pasang span ke dinding je. Tapi benda ni best. Aku suka. First time aku pakai spray punya glue. Tapi bau dia kuat lah. Bau macam yang gam orang hisap tu. Kau boleh hisap gam kan? Haa, mesti tahu. Harga dia pun agak boleh tahan. Tapi tak apa. Janji kerja okey. Senang. Dia lekat. Kita tengok berapa lama tahan. Tapi kuasa ni tahan lama lah. Okay, korang sendiri dapat dengarkan beza bunyi before pasang acoustic foam dengan selepas. Bunyi bergema dalam bilik. Macam ni lah, macam korang dengar ni. Bilik aku bergema. Korang dapat dengar bunyi sekarang kan? So, aku puas hati
Tapi ni aku order sikit je. Belum cukup. Aku nak improve lagi. So aku akan order lagi nanti. Kepada korang yang nak improve sound, nak elak bergemar ke apa, bolehlah try. Try acoustic form ni. Itu saja video untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe tu, dipersilakan subscribe. Thank you so much. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.